Kaum muslimin rahimakumullah, iman adalah amal perbuatan yang paling mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal perbuatan yang paling mulia, beliau menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Amal perbuatan yang paling mulia adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya menjadi amal yang paling mulia karena iman adalah syarat diterimanya amal soleh. Karena iman adalah syarat atau kunci masuk surga. Siapa saja yang mati dalam keadaan beriman, maka dia akan masuk surga sebanyak apapun dosa yang dia lakukan. Hanya saja apabila Allah tidak mengampuni dosanya, dia akan masuk ke dalam neraka, tetapi pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Semoga bermanfaat.